Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas bocor penampakan Honda CR-V model baru, meluncur 2022. Sejak awal peluncuran pertama kali pada 1995, Honda CR-V rutin melakukan pembaruan. Tercatat siklus hidup 3 generasi CR-V umumnya berkisar 5-6 tahun. Tidak heran, jika model generasi kelima yang pertama kali diungkapkan pada 2016, kini tengah bersiap diganti dengan CR-V terbaru. Menurut laporan Carscope, sudah bersiap untuk melajukan atau masuk jalur produksi. Mobil ini diprediksi akan dikenal pada paruh pertama 2022. Melihat bocoran gambar kamuflase yang beredar, tampak garis-garis bodi CR-V terbaru beredar menyerupai gambar rekaan yang pernah ada sebelumnya. Pada beberapa sisi mirip dengan perubahan pada HR-V terbaru, namun memang untuk CR-V hadir dengan ukuran yang lebih besar. Di mana kap mesin dengan terlihat lebih panjang, kemudian lampu juga sudah mengusung LED yang lebih tipis dengan garnish chrome yang menyambung di atas grill. Sementara lampu belakang terlihat tidak begitu menonjol. Kini motifnya horizontal, tidak seperti pendahulunya yang vertikal. CR-V generasi baru kabarnya juga akan menampilkan sejumlah teknologi baru seperti instrumen cluster digital baru dengan layar infotainment yang lebih besar. SUV kini kabarnya juga akan unggul dalam kepraktisan sebab Honda disebut-sebut menyediakan ruang penyimpanan yang lebih besar dan juga banyak. Apalagi opsi 7 tempat duduk yang juga disampaikan, selain itu 5 tempat duduk tentunya. Soal dapur pacu, selain mesin konvensional, Honda akan menyiapkan mesin berteknologi HiV seperti yang sudah disematkan pada CS dan juga HR-V. Apalagi pasar Eropa menyaratkan standar emisi yang lebih tinggi, sehingga mesin hybrid modern kemungkinan besar jadi opsi baru buat CR-V. Generasi terbaru Honda CR-V diyakini sedang dipersiapkan. Beberapa waktu lalu, gambar paternya juga atau sudah tersebar di dunia maya. Pertama kali mobil ini tertangkap kamera pada 2021 lalu, tapi bodinya masih diselimuti oleh stiker kamuflase. Belum lama ini beredar lagi gambar render CR-V terbaru. Dikutip dari motorsadu.com, gambar render dibuat oleh Kolesa untuk berdasarkan gambar paten yang beredar. Tujuannya jelas agar konsumen bisa membayangkan wujud asli dari generasi terbaru CR-V. Tampilannya jadi terlihat lebih elegan. Selain itu, grill yang besar dengan desain honeycomb juga membuatnya tampak lebih agresif. Arah gayanya juga diyakini sejalan dengan tujuan Honda, yakni membuat sport utility vehicle lebih gagah. Di bagian buritan, Kolesa membuat tampilan generasi ke-6 CR-V ini jadi lebih bersih. Meskipun desain lampu belakang yang terbentuk L atau berbentuk L vertikal tetap sesuai dengan desain khas CR-V. Tapi gambar radar dibuat sedikit berbeda dari wujud asli pada tertangkap kamera tahun lalu. Pada foto yang beredar, generasi terbaru CR-V telah lebih panjang juga dimensinya. Peluncuran Honda CR-V ini diyakini akan dilakukan tahun ini sebagai model 2023. Untuk Indonesia, model yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini kabarnya adalah HR-V.